Oke, kakinya biru ya, tuh. Nih. Karena ini. Oke, jika Anda membutuhkan video seputaran budidaya lovebird, channel ini adalah channel yang tepat. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Bamis Lovebird Farm, channel seputaran budidaya lovebird. Oke, video kali ini akan membuat video tentang panen saya yang dulu pernah keluar HS ya. Jadi separuhnya josan warna hijau, separuhnya warna biru, guys. Coba Anda bisa cek di sini videonya. Oke, ternyata sekarang keluar josan semua kayaknya, guys. Kita coba lihat saja ya. Ntar lagi kita akan langsung panen saja. Saya kalau biasanya panennya itu tidak usah ambil indukan, kalau ini guys tinggal ambil aja gitu, gampang. Kalau yang indukan ini tuh anaknya. Lagi yang di bawah, jadi tetap 2 ekor, guys. Ya, coba lihat, tetap 2 ekor, dan saya akan langsung panen saja, guys. Ya, oke, soalnya sudah besar, loh. Oke, saya akan panen dulu, nanti dilanjut ya, atau saya langsung ambil saja ya. Bentar. Ini guys, kita coba lihat warnanya ya. Ternyata warna hijau, guys, ya. Hijau standar. Kemudian yang lolohan saya taruh di inkubator ya, yang perlu loloh ini. Ini saya taruh sini saja. Nah, situ-situ. Sedangkan yang besar ini kan sudah besar. Nah, sedangkan yang besar ini, yang sudah besar seperti ini sudah besar di glodok ya, atas 2 ekor. Ini besar di glodok, tapi ini yang prospek, guys, ya, nanti. Tapi belum saya pasti ring. Yang jelas dia muka merah juga. Tapi membedakannya gimana ya? Saya kasih tanda dulu, guys, ya, sama spidol. Saya kasih tanda sama spidol dulu, guys, sementara. Ya. Oke, kakinya biru ya, tuh. Nih. Karena ini calon prospek, guys, ya, jadi saya tandai. Dan kita akan masukkan bersama ini, guys. Ini paut yang sudah belajar mati. Masukkan saja gitu, gak apa-apa. Oke, jangan lupa dikasih jagung ya. Jangan lupa dikasih jagung, jagung iris kalau bisa, guys, ya. Tapi jagung seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, jangan lupa dikasih jagung biar dia belajar makan jagung, guys, ya. Oke, kalau pengen lebih cepat lagi dikasih jagung iris, guys, seperti di video saya di sini.
waktu lebih cepat lagi. Tapi ini sudah besar. Tapi dia masih bantu loloh gak ya, satu kali sehari. Oke, sekian dulu panen kali ini. Semoga dia hasilnya maksimal nanti ya, ngekeannya maksimal. Dan jangan lupa subscribe yang belum. Siapa tahu video-video saya bermanfaat, silahkan tonton aja video saya sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.